Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk kepada tajuk 3 iaitu wang, masih lagi matematik tahun 4. Dan kita pergi kepada tolak wang iaitu sedek kandungannya 3.1, operasi asas wang iaitu tolak wang. Tambah kita dapat, kita pergi pada tolak. Dan standard pembelajarannya 3.1.2 menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 2 nilai wang dari 1 nilai wang dalam lingkungan RM100,000. Okey, cuba kita lihat contoh soalannya macam mana untuk menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan tolak wang. Baiklah, untuk contoh yang pertama, anda boleh murid boleh rujuk buku teks matematik tahun 4 muka surat 108. Okey, cuba lihat gambar rajah ini. Produk arus, ya, produk alza 56,600, produk arus 77,200 dan produk beza 41,890. Jadi ada tiga jenama kereta Produa dan tiga harga yang berbeza. Jadi apakah soalannya? Soalannya dia kata berapakah kurangnya harga. Jadi di sini keluarnya kurangnya, ya. Kurangnya, jadi maksud bila kurang tolaklah. Kurangnya harga Produa Alza berbanding dengan Produa Arus. Jadi dua kereta ini iaitu Produa Alza, Alza dan Produa Arus. Jadi Alza berharga 56,600, Arus 77,200. Jadi berapa kurangnya harga berbanding dua kereta ini? Jadi kurangnya maksudnya harga Produa Arus kena ditolakkan dengan harga Produa Alza. Jadi kita ambillah harga Produa Arus iaitu 77,200 dan Produa Alza 56,600. Jadi kita tolaklah kedua ini. Kita letak tanda tolak. Tolak dan kita carikan berapakah bezanya, kurangnya harga antara Produa Arus dengan Produa Alza. Jadi tolak seperti biasa, sifar, 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 tolak sifar, sifar juga. 2 tolak 6 tak boleh, jadi kita pinjam pada rumah ribu 7. Tinggal 6 dan sini dia jadi 10 tambah 2, jadi 12. 10, 12. Dia jadi 12. Kosong. 10 tambah 2, 12. 12 tolak 6. Rupanya adalah 6. So, di sini tinggal 6. 6 tolak 6, sifar. Dan 7 tolak 5, 2. Jadi, yang tinggal BF kurangnya sebanyak 20,600. Jadi, jawapannya adalah harga Produa Alza kurang 20,600 berbanding dengan Produa Arus. Iaitu, sekarang kita pergi seterusnya. Jadi, ditanya soalan di sini, berapakah beza harga? Beza, ya, mencari beza maksudnya tolak juga. Clue dia beza, beza maksudnya operasinya tolak. Antara Produa beza, ini beza dengan Produa Alza. Jadi, Alza yang atas ini, yang ni dengan yang beza 1/3 ni. Okey, jadi berapa beza maksudnya? Kamu kena ambil harga 56,600 ditolakkan dengan Produa beza 41,890 dan kita dapatlah beza harga kedua kereta tersebut iaitu beza dan Alza. Okey, jadi murid-murid boleh cuba sekarang. Jadi kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Baiklah, seterusnya kita lihat pada contoh yang kedua. Okay, ada satu carta di sini. Yang pertama dia kata pertukan amal, kerja amal sebanyak RM85,000. Ya, RM85,000.
diberikan kepada tiga bahagian, pecah pada tiga bahagian. Yang pertama, sumbangan amnunai kepada sekolah sebanyak RM35,500. Baik pulih rumah anak yatim RM30,287.95 dan bantuan kepada murid tak tahu berapa. Jadi di sini tanda soal lah. So, macam kamu mencari anu lah. 5 tolak berapa jadi 3. Macam tu lah kan. Okey. So soalannya, berapakah bantuan yang diberikan kepada murid miskin? Kepada murid miskin. Berapa ni bantuan kepada murid miskin berapa? So ada dua cara lah. Yang pertama, kamu tambahkan yang dua ni. Tambahkan dua ni. Dah dapat jawapan. Dan tolakkan dengan RM85,000. Tambahkan kedua ni. Tambah dua ni, tambahkan. Dan dapat jawapan, dah dapat jawapan RM85,000. Tolak jawapan yang dua. Tambah hasil tambah dua ni. Dan dapatlah yang bantuan kepada murid miskin. Okey, satu. Yang kedua, kamu boleh ambil RM85,000 ni, tolakkan dengan yang ni dulu, langkah pertama. Dan dah dapat jawapan, tolakkan dengan pula dengan yang ini, langkah yang kedua. Bila tolakkan ini, kita dapatlah jawapan yang ketiga sini. So, langkah pertama, kita ambillah RM85,000 semua tu, peruntukan kerja amat tu RM85,000, tolakkan dengan sumbangan amnunai kepada sekolah sebanyak RM35,500. Jadi kita tolak lah. Okay, jadi kita tolak sini. Letak tanda tolak. Oh, tolak. Okay, cari jawapannya. Oh, garisan tak lurus. Minta maaf ya. Okay, kita tolak. Sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak 5. Tak boleh. Kita ambil di sini 1. Sini tinggal 4. Sini jadi 10. Jadi 10 tolak 5. 5. Okey, sekarang sini tinggal 4. 4 dah tak boleh tolak dengan 5. Kita pinjam kat 8 rumah. 10,000 ni. 8 ni tinggal 7. Dan di sini akan jadi 10 tambah 4. Jadi 14. 14 ya. 14 ni padang. 14. Jadi 14 tolak 5. 9. Dan 7 tolak 3. 4. Jadi jawapannya RM49,500. Okey, habis langkah yang pertama. Yang ni, tolakkan yang ni, langkah pertama. Kemudian kita pergi pada langkah kedua, ambil jumlah RM49,500 tu, tolakkan dengan yang baik pulih rumah anak yatim sebanyak RM30,287.95. Jadi, oleh kerana di sini tak ada nilai sin, di atas tak ada nilai sin, kita tambahkan nilai sin di atas supaya kita boleh tolak dengan sempurna. Tambah nilai sin tak menjadi kesalahan. Bila bawah ada nilai sin, kita di atas kita kena tambah nilai sin. Jadi di sini operasinya tak tolak. Kita tolak. Okey, kita tolak. Baik. Sifar tolak 5 dah tak boleh. Pinjam 11. 11 tak ada. Pinjam 11. 11 tak ada. Pinjam 11. Belah ni pun tak ada. Yang ada 500. 5 rumah ratus. So 5 yang rumah ratus ni tinggal 4. Yang 4. Di sini okay, kita terus buat. Eh. Sepatutnya sini 10. 10 buang 1 tinggal 9. Okay, jadi kita tulis 9 terus. 9. Sini 9. Sini 9. Dan yang akhir ni ada 10. Jadi sini 4. 9. 9. 9. 10. So bila kita tolak. 10 tolak 5, sini dapat 5. Sini 9 tolak 9 dapat sifar. Titik sin. Oh. Titik. Okey, sini 9, 9 tolak 7 2. 9 juga, 9 tolak 8 1. 4 tolak 2 2. 9 tolak kos sifar 9 dan 4 tolak 3 1. Jadi jawapannya adalah RM19,212.05. Okey, jadi jawapannya bantuan yang diberikan kepada murid miskin sebanyak RM19,212.05. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, iaitu RM68,476 tolak berapa?
sama dengan RM23,936.30. Jadi kita ambil cara mudah seperti yang kita belajar sebelum ni dalam nombor bulan. Contohnya kan, contoh 8 tolak berapa dapat dengan ya 5. Jadi berapa? Macam mana nak buat? Okey, betul, iaitu 8 tolak 5 sama dengan 3. Jadi jawapan di sini 3. So di sini pun sama juga kaedahnya. Kita ambilkan nombor sini, kita tolak kat sini dan kita dapatlah jawapan di sini. So jadi kita ambil 668,476 ringgit, tolakkan dengan 23,936 ringgit 30 sen. Jadi di sini tak ada tanda sen, kita letak tanda sen. Oh sorry, tak tanda sen. Okey, kita cuba padam arrow ni. Okey, padam arrow ni. Baik, okey, sekarang kita boleh tolak seperti biasa. Tolak macam tolak nombor bulat. Okey, tolak seperti biasa. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 3 tak boleh. Pinjam sini, sini tinggal 5. Sini jadi 10. 10 tolak 3, 70. Jadi dah ada sini 70 sen. 70 sen. So 5 tolak 6 tak boleh. Kita cuba tukar pen lain sikit, hijau sikit. Okey. Kita ambil lagi segi pada rumah 10 ni, 70 tinggal 6. Sini jadi 15 ya. 15. Okey, 15 tolak 6 berapa? Ya, 9. Oh, sorry, 9. 9. Okey, 6 tolak 3. 3. 4 tolak 9 tak boleh. Pinjam kepada rumah 10,000 ribu. Rumah ribu 8,000 ni tinggal 7,000. Sini 400 jadi 1,400. Jadi 14 tolak 9 berapa? Berapa? 14 tolak 9. Ha? 14 tolak 9, 5. Okey, 7 tolak 3, 4. 6 tolak 2, 4. Jadi jawapannya adalah 44,539 ringgit. Sini titik, eh, titik, 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 70 sen. Jadi kesimpulannya 68,476 ringgit. Tolak, tolak jawapan inilah. Ha, jawapan ini sini ya. 44,539 ringgit 70 sen samalah, sama dengan 23,936 ringgit 30 sen. Jadi itu saja untuk topik tolak wang. Dan lepas ni kita akan masuk tambah dan tolak wang pula. Itu saja untuk cikgu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.